Halo Sobat Sports. Salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 Indonesia, Senin tanggal 29 Agustus 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 Indonesia, Senin tanggal 29 Agustus 2022. PSM Makassar menang 5-1 versus Persib Bandung. Rans Nusantara menang 2-1 versus Barito Putra. Berikut ini hasil pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 Indonesia, Senin tanggal 29 Agustus 2022. Dewa United menang 2-1 versus klasemen sementara Semarang. BRI Liga 1 Indonesia. Borneo FC memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin. Diikuti Madura United dan PSM Makassar 16 poin. Serta Bali United dan Persita Tangerang 15 poin. Sedangkan daftar klasemen sementara di zona degradasi ditempati oleh Rans Nusantara, Barito Putra, dan Persik Kediri. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 Indonesia. Mateus Pato memimpin di daftar top skor dengan koleksi 7 gol. Diikuti Luis Marcelo dan David Da Silva dengan 6 gol. Berikut daftar top asis BRI Liga 1 Indonesia. Ramiro Vergonzi memimpin di daftar top asis dengan torehan 5 asis. Diikuti Beto Gonçalves dan Fadil Sausu dengan 4 asis. Berikut daftar clean sheet BRI Liga 1 Indonesia. Satria Tama dan Andritani menorehkan 3 clean sheet. Demikian hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-7. Terima kasih dan salam sports.